الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا في شهر رمضان وجعلنا من أمة سيد الأنام والصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المصابيح الظلام الحمد لله. Seseorang ketika akan didatangi oleh seorang tamu yang mulia pasti menyiapkan dirinya untuk memuliakan sang tamu. Ketahuilah wahai umat muslim, umat Rasulullah SAW, kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang diistimewakan oleh Allah, diistimewakan oleh Rasulullah, diistimewakan oleh para aulia, para ulama, yaitu adalah tamu Ramadan. Maka hendaknya kita mempersiapkan iman kita, keislaman kita, semangat kita dalam memakmurkan hari-hari Ramadan, dan itu adalah kesempatan yang sangat mahal yang insya Allah kita miliki. Semoga kita panjang umur seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberkati kita di bulan Rajab dan memberkati kita di bulan Syaban. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Disebutkan di hadis Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang bahagia, senang ketika akan didatangi oleh bulan Ramadan, Allah mengharamkan orang tersebut, jasadnya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia saja dengan datangnya Ramadan dan dibarengi dengan puasa di dalamnya, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah di dalamnya, itu bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini, yaitu tahun 2022 yang penuh barokah ini. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memakmurkan hari-hari Ramadan, menit-menit Ramadan, malam-malam Ramadan dengan beraneka ragam ibadah kepada Allah, dan insyaallah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.